Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 27 Mac bersama saya Zaim Zamani. Sebulan selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, cita-cita Kremlin untuk menawan negara itu nampaknya belum berhasil. Ukraine ketika ini terus bertahan selepas pelbagai rundingan untuk menghentikan serangan itu sering kali gagal. Rusia pula tidak menunjukkan sebarang petanda untuk berundur, sekaligus meningkatkan kebimbangan kesan yang lebih buruk akan berlaku. Minyak. Apa yang pasti, konflik Rusia-Ukraine membawa kepada pertembungan antara buku dan ruas, iaitu Rusia-Amerika Syarikat, di mana tindak balas kedua-dua kuasa itu dikhuatiri memberi kesan dahsyat kepada global. Ia dapat dilihat dari awal pencerobohan lagi apabila harga minyak dan barang naik mendadak susulan sekatan ekonomi yang dikenakan negara barat, iaitu sekutu Amerika Syarikat, ke atas Rusia. Namun ia sedikit pun tidak melemahkan Rusia walaupun rakyatnya sendiri menjadi mangsa. Bagi Rusia, ia mempunyai senjata yang ampuh, iaitu kedudukannya sebagai pengeluar terbesar gas asli dan pengimport utamanya adalah Eropah. Bayangkan, jika ekspor itu dihentikan, apa yang bakal terjadi kepada Eropah? Situasi sama juga dapat dilihat kepada Turki, di mana Recep Tayyip Erdogan tidak tunduk kepada Amerika Syarikat agar menutup ruang udaranya kepada Rusia walaupun ia sebahagian daripada NATO. Krisis kemanusiaan yang dilalui rakyat Ukraine ketika ini dalam masa sama mempamerkan wajah sebenar Barat. Reaksi dan solidariti mereka dalam memperjuangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dilihat double standard, malah tidak senada dengan penderitaan yang dihadapi umat Islam khususnya di Timur Tengah. Kebanyakan negara di dunia secara dasarnya menentang segala bentuk pencerobohan, peperangan, pelanggaran hak asasi dan rasis, termasuklah apa yang berlaku di Ukraine. Namun jika dibandingkan dengan kekejaman yang berlaku di Syria, Palestin, Iraq dan Afghanistan, Barat dilihat tidaklah selantang ini. Malah tindakan global untuk menangani isu di Timur Tengah seperti acuh tidak acuh. Layanan diberikan kepada rakyat Ukraine lebih istimewa, di mana kedatangan pelarian ini amatlah dialu-alukan. Malah Barat sedaya upaya memberi tekanan kepada Rusia agar segera berundur dari Ukraine. Kekesalan itu antara disuarakan negara Arab, iaitu Arab Saudi dan Qatar, yang menyifatkan layanan berat sebelah Barat terhadap konflik Timur Tengah.
Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani dalam ucapannya pada forum tahunan Doha menyeru komuniti antarabangsa agar memberikan komitmen yang sama terhadap krisis di rantau itu. Ironinya, bila negara barat susah, negara Islam juga yang dirayu. Dalam konteks perang Rusia-Ukraine, Eropah dan Amerika Syarikat berharap Arab Saudi dan Qatar dapat meningkatkan pengeluaran gas dan minyak bagi mengurangkan kebergantungan kepada Rusia. Rayuan sama turut disuarakan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Baik, Global Hijrah beriat seketika sekembali nanti penghijrahan rakyat Ukraine ke negara haram Israel. Bagaimana nasib rakyat Palestin? Alhamdulillah bertemu kembali. Perpindahan besar-besaran rakyat Ukraine dilihat sebagai peluang keemasan buat Israel. Inilah masa yang sesuai untuk Zionis mencapai matlamat menubuhkan negara Yahudi di Asia Barat. Negara haram itu tampil lebih awal mempelawa penduduk Ukraine untuk berhijrah ke Israel. Malah ia sanggup menghapuskan halangan birokrasi yang ditetapkan sebelum ini. Bagai pucuk dicita ulam mendatang, kehadiran lebih ramai pendatang Ukraine memberi banyak keistimewaan kepada Zionis bagi mewujudkan keutuhan demografi Yahudi sekaligus menghapuskan populasi Palestin. Sejak konflik Rusia-Ukraine tercetus bulan lalu, Israel menjangkakan 10,000 rakyat Ukraine akan tiba dan jika krisis berterusan, mereka dibenarkan untuk bekerja di sana. Nampak seperti prihatin dengan nasib menimpa rakyat Ukraine yang lari dari konflik perang. Tetapi sudah terang lagi bersuluh niat busuk Israel yang berterus-terusan mahu menindas rakyat Palestin. Lunaknya mereka tak ada komuniti Yahudi sehinggakan sanggup menyediakan pembinaan 1,000 struktur kediaman termasuklah di wilayah Palestin. Kita takut lambatkan penduduk Ukraine ke atas bumi Palestin di Gaza ataupun di tepi barat, khususnya tepi barat. Ini akan menimbulkan masalah penempatan penduduk kerana pendatang Yahudi telah pun menduduki di kawasan-kawasan Palestin dan ini akan menambahkan lagi penduduk Israel dan Ukraine mahukan tempat tinggal. Ini menimbulkan satu situasi baru pula. Dan satu lagi yang saya lihat bahawa ada double standard, racism di sini kita nampak. White supremacy kita nampak. Pemerintah isu di Ukraine, Amerika dan negara barat condemn Russia dan menyelamatkan Ukraine. Kalau dulu pendatang asing daripada Timur Tengah datang ke Eropah, mereka akan memberi mengenakan sekatan-sekatan, had-had dan memilih. Tetapi mereka telah membuka pintu kepada penduduk Ukraine ke Eropah. Jadi tidak hairanlah jika episod usir mengusir rakyat Palestin dari tanah sendiri akan berlarutan selepas ini demi mencapai matlamat jahat Zionis. Apa yang menjadi persoalan, mengapa Israel beria-ria? Polisi Israel sejak penubuhannya adalah untuk meningkatkan populasi Yahudi bagi menandingi populasi Palestin di samping menjadi syarat penubuhan sebuah negara bangsa. Situasi itu sendiri diakui Profesor University of New South Wales di Sydney, Profesor Lana Tatur, sebab itulah Israel menolak kepulangan pelarian Palestin kerana tidak mahu mengganggu-gugat populasi mereka. Difahamkan kira-kira 200,000 penduduk Yahudi di Ukraine layak berhijrah ke Israel seperti ditetapkan Undang-Undang Kepulangan 1950. Mereka juga berhak mendapatkan kewarganegaraan bagi individu yang mempunyai ibu atau bapa atau datuk atau nenek berbangsa Yahudi. Strategi licik Israel itu lebih ketara apabila mereka membuka 6 stesen di Poland, Moldova, Romania dan Hungary bagi memproses permohonan. Bagaimana nasib rakyat Palestin selepas ini? Jika begini percaturannya, dijangka kehidupan mereka lebih sengsara jika Zionis semakin rakus memusnahkan kediaman rakyat Palestin. Kekejaman Israel terhadap Palestin sejak menduduki negara itu secara haram sejak 1967 diklasifikasikan sebagai apartheid oleh seorang penyelidik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia adalah kali pertama kenyataan tersebut dikeluarkan mewakili PBB sekaligus mengesahkan tindakan Israel menjarah Palestin satu jenayah. Laporan itu dikeluarkan Michael Ling yang mengesahkan wujud pelanggaran hak asasi di Palestin dan memenuhi ciri-ciri apartheid. Israel katanya bersifat diskriminasi
dengan merampas tanah Palestin bagi memenuhi kepentingan 700,000 orang Yahudi. Rakyat Palestin dilayan dengan kasar ketika mereka cuba mempertahankan hak walaupun mereka berjuang tanpa sebarang senjata. Malah apabila demonstrasi berlaku, pasti berlaku pertumpahan darah. Ling melaporkan ketika ini kira-kira 5 juta rakyat Palestin hidup tanpa kewarganegaraan maupun hak asasi, bahkan hidup dalam keadaan amat tertindas tanpa sebuah negara yang merdeka. Rakyat Palestin hidup di sebalik dinding, checkpoint dan di bawah penguasaan tentera. Namun berbeza dengan layanan yang diberikan kepada penduduk Yahudi. Mengimbau kembali peristiwa pada Mei tahun lepas, keluarga Palestin di Sheikh Jarrah, iaitu sebuah kejiranan di Baitul Maqdis Timur, dipaksa untuk keluar rumah bagi memberi laluan kepada peneroka Yahudi untuk membina penempatan Israel. Peristiwa itu lambang penindasan yang dihadapi rakyat Palestin setiap hari selama beberapa dekad. Malah sistem yang dipraktikkan Israel, iaitu diskriminasi, rampasan, pembunuhan dan kecederaan, jelas mengingkari undang-undang antarabangsa. Turut mengakui bahawa Israel melaksanakan sistem apartheid ialah pertubuhan hak asasi yang lain, termasuklah Amnesty International. Baik, sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu antarabangsa Ahad minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.